Kelasa. Oh, orang mau gigit beraya. Ombit sangat. Ombit betul lah. Seronok. Seronok lah beraya kat kampung kan. Tengok ni. Ada mercun. Ada lampu colok. Best je. Lala sukalah beraya kat kampung. Mana? Tengok ni. Oh. Muncung pakcik ni sama lah dengan Halim. Tak sangka. Rupanya moncong tu 50 tahun yang lalu dah wujud rupanya. Eh? Antik. Moncong ni antik. Sama. Tapi teringat juga eh. Macam mana agaknya orang dulu sambut raya eh? Macam mana? Kuih bolu ada? Bolu. Apa dia? Bolu. Bolu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Hasan, silakan masuk. Hasna. Ya. Kabar baik Abang Hasan. Ha. Aku ingat engkau sudah tidak mau jumpa dengan kita lagi. Malumlah, sudah jadi ketua kumpulan Marhaban. Itulah dia untungnya jadi ketua Marhaban. Malam raya macam ini pasti orang kampung jemput untuk makan kenduri. Bukan macam Abang Sin, ketua Samsing. Oh. Hah, bikin kacau sana sini saja. Kau menghina aku ya? Betul kata kau, Hasna? Iya. Perut aku bagaikan nak pecah. Kenduri sini, kenduri sana. Sebenarnya Hasna, aku tidak mau makan. Tapi nanti kalau tak makan, orang kecil hati. Oh iya? Biarlah aku berkorban. Aku makan Hasna kemudiannya. Hasna? Iya? Kue baulu ada Hasna? Kue baulu, kue baulu, kue baulu. Ini dia untuk Abang Hasan. Aku suka baulumu Hasna. Terima kasih Bang Hasan. Tak ada kue baulu tak sah agaknya. Baulu, baulu, baulu. Eh Hasan. Ya. Berapa rumah yang telah kau pergi untuk kenduri itu? Oh, malam ini aku tak sempat ke rumah banyak sekali. Cuma 15 rumah aja aku sempat pergi. Ya. Tak sempat dan tak banyak 15 ya? Ya. Banyak juga. Lagi 30 aku sambung besok. Sambung besok? Ya. Hah, Abang Sin. Patutlah lemak yang hilang dari badan Abang Sin ini cuma sementara saja. Lihat nih perutnya sekarang. Ah, sudah penuh dengan lemak ayam, lemak daging, lemak itik dan segala lemak-lemak yang ada. Lemak berkrim ada? Kasihan Abang Sin. Apa? Lemak berkrim. Kau pikir aku lembu ya? Hussein. Ya. Aku sebenarnya adalah mangsa tau. Mangsa keadaan. Aku terpaksa makan. Jadi kenapa? Kalau gemuk, orang salahkan aku. Hussein. Ya. Bagaimana dengan meriam bulumu? Meriam apa? Bulu. Meriam buluh, bukan bulu. Oh, ada ha ya? Buluh ha. Buluh ha. Ini Hussein Mariam. Tahu tak, itu kalau di sebelah sana anak-anak kampung sana sudah tembak mercun. Aku ini Hussein Mariam akan sambut. Nanti dulu. Ya. Aku kebingungan, Hasna. Iya, saya pun. Engkau Hussein kah Mariam? Hei. Aku Hussein Mariam. Korang ini, dua orang ini, harap saja sekolah tinggi. Aku campur dengan anak-anak Mat Saleh di sana. Engkau tahu kalau mereka nampak aku, apa diorang panggil aku? Hussein! Mari! En! Hussein! Mari! En! Oh! Iya! Itu dia. Perkataan Inggris rupanya ya. Wah, cukup canggih dia ya. Ya, cukup canggih. Abang Sin. Ya. Hasna mau dengar macam mana bunyinya mercun Abang Sin. Oh, dia ikut bentuk sebenarnya. Oh, ya? Ya. Berbagai size ya? Ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Bagaimana bunyinya? Ya, mau dengar semuanya. Yang semuanya? Ya. Kalau yang besar ya, bunyinya ya begini. Ya. Ya. Coba. Ini tahu apa? Apa itu? Mancis. Mancis. Besar ya mancis. Iya, jauh. Diseretnya. Jadi ikut Mariam lah. Kalau yang besar pakai mancis yang besar. Oke. Gini. Ya, coba angkat. Mariam. Tak boleh angkat. Hati-hati. Takut kena kita. Iyalah, angkat. Mariam yang besar bunyinya begini. Ya. Simp.
pom-pom-pom-pom-pom besar. Wow. Besar. Besar. Kalau yang sedang bagaimana, Bang Sin? Yang sedang lain bunyinya ya. Iya. Ya, coba bunyinya begini. Sim, pom 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 sedang 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 bom pom pom sedang 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 yang sedang sedang saja. Wah, lagu itu lagu masa depan. Ini tahun 50-annya. Ya. Diamlah kamu, mau dengar yang kecil ke tidak? Ya, 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 teruskan. Ya, coba bunyikan yang kecil. Yang kecil, yang kecil lain sedikit. Iya. Pop. Pop aja. Lagi sekali lah, Bang Sin. Pop. Aduh. Kecil betul ya bunyi yang Sin. Itu. Ya, bunyinya kenapa macam seperti angin yang ditahan samping yang ketat? Iya. Hey, yang kecil tapi berbahaya ya. Yo, kalau ya. Dia meledak, dia berkecah. Oke, perancangan esok mau kemana ya? Oh iya, iya, iya. Hasna tahu. Esok selepas Abang San dan juga Abang Sin datang ke rumah Hasna, apa kata kita pergi ke rumah Ayah Putra? Mau? Putra, putra, putra. Balik-balik putra. Apa yang ada pada si putra itu? Selama putra tidak ada di kampung ini, akulah pengganti putra. Hey? Coba kau lihat wajahku. Daripada sebelah kiri, tengok. Mirip tak muka putra? Handsome. Ya. Nah, cuba Abang San ke depan, Hasna mau lihat. Abang San handsome-nya cuma 5 sen aja, tapi kalau Abang Putra handsome-nya 10 sen. Muka saya 5 sen. Hey, besar sedulang gini 5 sen. Hey. Kalau dia 5 sen, si Putra 10 sen, ya. Aku hus. Hus apa? Husen. Hey. Aku tak mau pergi ke rumah bapaknya Putra. Karena bapaknya Putra kalau bercakap non-stop. Dia akan cerita pasal Putra. Aku tak suka. Abang Sin, janganlah berkata begitu. Tidak baik tau. Hasna percaya. Tahun ini pasti Putra akan pulang untuk beraya. Ini tahun tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasna, Bunda. Apa kabar Hasna? Kabar baik. Husen, hey. Hasan. Hey, Hasan. Hey, Putra sudah Hasna, pulang. Hasna, iya, ini part yang mana si Hasan cakap muka dia sama dengan dia ni? Aku tengok perutnya aja sudah berbeda. Hasna, maafkan saya Husen, saya ini kebiasaannya bila saya di rantauan, saya selalu dibandingkan seperti James Dean dan kadang-kadang seperti MGR. Inilah dasarnya terlalu lama sangat berada di rantauan. Betul. Sehingga berubah terus. Sehingga lupa dan tidak dapat membedakan mana satu lemon, mana satu melon. Iya. Yeah. Betul tak? Kamu jangan hinakan aku melon. Aku masih anak jati kota ini. Aku rindu ketupat rendang ibuku. Maksud Abang Putra, Abang Putra tidak beraya langsung sejak keluar dari kampung ini. Nanti iya, dulu. Husein, ya. Ini momen mereka. Kita duduk aja. Ini kita supporting role ya. Duduk. Ya, ya, duduk. Dasar melon. Iya, Hasna, benar. Kalau di sini saya membayangkan rendang dan ketupat. Ya, pada muka kau. Sorry. Hasna, biarkan. Capal saya sudah lama tidak dimakan dia. Ya, tidak mengapa mereka. Iya. Sekarang Hasna mau tanya sama Abang Putra. Kenapa Abang Putra tidak kirimkan berita pada ayah Abang Putra? Ya, kenapa? Dia amat rindukan Abang Putra, tahu? Berapa episod ni? Benar, Hasna. Saya memikirkan dia telah lupakan aku. Dan aku juga masih rindukan ayahku. Akulah orang pertama datang ke rumah Hasna. Eh?
Hari Raya. Selamat Hari Raya, Abang San. Jemputlah masuk. Abang San dah sampai tau. Macam mana boleh sambung ni? Kau curi kain mak aku. Lepas tu kau berbaju Alah, Abang. Bukannya selalu kita boleh pakai seragam kan? Kan cantik. Cantik ke apa? Ni, langsir, cushion, alas, TV dan macam kartun. Sudahlah, Sin. Asalkan kita dapat pakai baju yang sama dengan orang yang tersayang. Siang kan Abang Sin datang hari ni? Itu yang heran dia tu. Kau selalu datang last tau. Kau tak pergi semayang raya . Aku tak nampak muka kau, Ozit. Apa ni? Ozit. Jangan. Jangan, Sin. Aku tak dapat pergi semayang raya sebab aku tolong mak aku jaga kuih baulu sampai ke situ. Mak aku cakap takut kalau tak jaga nanti kata kuih baulu hangus. Tapi aku sempat pergi rumah Asna. Bagian terakhir je aku faham. Kalau lah kau punya perangai macam gini, hari-hari terlepas waktu, terlepas nak pergi masjid, okey, ini apa? Setahun sekali baru rasa macam gini. Ini perubahan tau, aku cakap dengan kau. Daripada tak berubah, kalau nak berubah tu mesti bertahap. Kalau tak, tak boleh mendadak aje. Dahlah, abang-abang semua. Abang-abang sini asyik gaduh je lah. Apa gaduh-gaduh pagi raya? Mari sini duduk. Makan dulu . Sebab mak dengan ayah Hasna pergi jarak kubur kejap. Aku duduk sini. Duduklah dulu. Ni, Hasna nak cakap. Makan aja. Buat macam rumah sendiri . Kuih kat tamir je ni semua boleh makan. Kecuali yang ini. Tak boleh ya? Abzal, yang ni tak boleh makan. Kalau tak boleh makan, jangan taruh sini lah. Buang kat sana. Dia tak faham lagi, Hasna. Abang cakap. Kau cakap aja orang Melayu. Duduk. Ini tak boleh makan. Kenapa? Ini nama dia, kepala meja. Kuih kepala meja ni macam penyeri. Macam Hasna lah penyeri rumah ni kan. Macamlah kuih ni penyeri meja. Kan betul, sedap. Makin memandang. Hasna cakap betul sangat. Memang. Sebab apa bagi Abang Hasan lah . Kepala meja ni tak ada pun tak apa. Tengok Hasna, Hasna lebih daripada kepala meja. Atas sikit. Fikir dia punya rambut-rambut yang kerinting-kerinting kat atas tu. Hasna. Menyampah. Hasna. Ya, Abang Hasan. Abang Hasan ada benda nak kasih Hasna semalam nak post tapi dah terlambat. Jadi Abang Hasan rasa macam sesuailah sangat hari ini bagi secara persorangan. Abang Hasan nak bagi pada Hasna lah kat ni. Terima kasih Abang Hasan. Wah, Abang Hasan buat sendiri ke? Buat sendiri. Tulisan Jawi lah. Dengan ucapan salam kasih mesra selamat hari raya daripada Abang Hasan. Terima kasih Abang Hasan buat susah-susah je. Tapi kan Abang Hasan, kenapa tak ada muka Abang Sin dekat dalam kad ni? Oh, sebab? Kesian Abang Sin. Memang muka kesian, tak sesuai kat kad ni. Abang Hasan yang bagi, bukan dia. Husin, terus terang kau tak ada barang nak kasih dengan Hasna kan? Ada tak ada barang nak kasih dengan Hasna? Hasna, Abang Sin sebenarnya memang tak ada Sin. Abang Sin tak tahu melukis lah kan. Tapi Abang Sin adalah nak kasih satu benda sekejap. Jangan. Abang Sin. Abang. Tak senonoh kau. Orang kampung ramai kat sini. Sin mengucap. Sin mengucap. Abang Sin ada ni merecun aja ni. Buat hadiah aje lah. Minta maaf aje lah . Alah tak apalah. Yang penting Abang Sin ikhlas kan. Ikhlas. Terima kasih Abang Sin. Tak mau gaduh-gaduh lah. Yang penting hari ni kan kita dapat beraya dengan orang-orang yang tersayang. Kan? Kan? Bila dah nak raya ni, saya teringatlah kawan kita kat kampung tu, Abang Sin. Apa agaknya khabar dia kan? Dah lama tak dengar berita dia tau. Agaknya dia merajuk lah. Dia merajuk bukan apa. Itulah awak. Dulu kat kampung cakap dia tu handsome lah. Macho lah. Akhirnya, si Comel Lote ni juga awak pilih lah. Alah, abang ni. Dah namanya jodoh kan? Kita dah tak boleh nak buat macam mana. Itulah apa boleh buat. Kahwin aja lah. Assalamualaikum. Itulah nak dekat buka puasa siapalah jual kitab ni. Cuba tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Husin. 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 Husin, awak. Eh, bukan. Ha?
Saya Harun. Harun, ha? Jiran awak lat tiga pintu. Oh, lat tiga pintu? Ha. Oh, tinggal situ. Tinggal situ. Oh, apa? Abang Sin. Bukan. Ha? Saya Harun. Harun. Jiran awak. Oh. Lat tiga pintu. Ya, 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 ya. Ni ni saya nak bawa ni buka ni. Susah je. Minggu ada bukalah. Takut baru pindah tak sempat nak masak kan. Ha. Ya, ya. Tak apa-apa. Masuk, 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 masuk. Sila. Salam kenalan dah. Yalah, salam kenalan. Saya nama saya aja. Meja ni bunyi pula aja. Meja. Meja abang tak bunyi lah. Itulah yang. Maaf eh. Sama je. Ya, ya. Nama saya Hasan. Orang panggil saya Has. Oh. Ini isteri saya Hasna. Mm-mm. Pun orang panggil Has. Oh. Two Has make one Has. Saya jumpa masuklah. Silakan. Jemputlah, jemput. Terima kasih. Boleh kita borak-borak dulu lepas tu Cik Harun. Cik Harun. Harun. Tak batal ke? Tak Cik Harun bolehlah buka dengan kita. Borak-borak tak batal ke? Tak. Kurang sikit aja borak. Borak. Sila. Borak-borak tak apa, borak jangan borak. Ya. Cik Harun dia mana? Peja ni bunyi lagi. Ya. Sibuk betul orang bisnes. Busy meniaga. Jai. Meniaga. Jai. Yang. Ya. Orang kaya ke dia ni? Jai. Kaya benda tu dia pegang tu. Ha-ha. Cik Harun buat apa tu? Tak ada signal lah. Tak ada signal. Yang susah apa betul. Tu? Rumah awak tak bagus lah tak ada signal. Yang. Bahaya ke orang ni? Ini yang dia orang. Ha, dah dekat ada. Mana? Ada sikit ni signal ni. Ada. Ada sikit-sikit. Ada. Kat mana? Wah, kat lutut ni kuat lah signal dia. Pernah operasi dalam ada besi apa? Signal bagus ni. Sekejap saya telefon sekejap. Wah, orang pager ni berapa nombor telefon ni? Eh, boleh telefon, boleh kontak pun. Kenapa pager abang tak bunyi? Cuba cek, bang. Ya, halo? Tak ada bateri pun. Ha? Sama tak? Tak apa. Okey, bye. Siap. Salah nombor. Yang. Ya. Saya teringinlah nak pakai apa nama benda ni Cik Arun? Cold zone. Mahal tak harga dia? Murahlah. Macam saya berniaga ni memang mampulah beli ni semua kan. Saya. Saya kerja komen mana adalah duit. Yalah, biasa. Lagipun ni saya dapat free. Orang baik, semua orang sayang. Ya. Lagipun ada promosi ni hari raya. Promosi hari raya ni. Bagus eh. Ni kalau awak nak cakap pasal raya ni, barang-barang raya semua dah siap dah? Taklah, kita orang baru pindah. Jadi kita belum sesuai lagi. Dari kampung kan ni pertama kali raya kat flat ni. Cik Arun dah lama tinggal sini? Lama. Oh, saya masih ada semangat kampung lagi. Saya teringatlah waktu kampung dulu kan. Senuk budak-budak main mecun, bonga api. Awak masak, ingat tolong mak awak dekat belakang rumah tu. Saya lagi suka kan kampung, lagi meriah kan. Boleh lama lampu colok. Kita boleh pasang lampu malam-malam, lampu belita. Lepas tu. Dan saya teringat dulu. Lepas terawih kita duduk sembang-sembang kawan tu sampai sahur. Husin, kau ingat tak waktu kau buat meriam dulu? Abang, itu kan Harun, bukan Husin. Ni, siapa Husin ni? Saya sebut-sebut. Ya, siapa Husin? Saya Harun. Oh, ya. Tak, Husin ni dia kawan baik saya. Dia merajuk lah. Kalau Cik Harun nak tahu, kawan kita Husin tu, muka dia, rupa dia, badan dia. Cuba Cik Harun bangun sekejap. Bangun. Nah, diri ni. Diri. Sekejap, sila. Dia punya moncong sama, eh? Sama. Cuba Cik Harun pusing. Nak kena pusing, eh? Pusing. Clockwise. Ikut yang Abdal, kanan dulu. Dia punya... Cuba Cik Harun balas balik, balas. Oh. Nak kena balas, dah? Cuba. Sama. Cik Harun, cuba jalan dalam tiga tapak ke kanan. Menghalang ke utara 36 darjah. Gitu, cuba jalan. Sama. Tapi saya tak tipu Cik Harun. Moncong dia ni yang kan. Moncong dia ni sama dengan betul. Husin. Saya memang ini semula jadi. Bagus juga ya. Semula jadi. Tu kawan lama saya. Yalah, tu. Kawan lama tu. Jadi kita jumpa kat sini baru pindah ni. Kita jumpa dengan jiran-jiran baru. Ya tak? Kita ada terawih kat bawah blok tu. Ada terawih. Kita memang nak lah minta bantuan orang-orang kuat macam awak ni. Sebab banyak makanan membazir. Kalau itu saya setuju sangat. Sebab suami saya ni kalau lepas buka puasa selalunya dia pergi tidur. Bukan kuat makan je, kuat tidur juga dia. Tidak. Bid'ah aje. Saya bukan kuat tidur. Lepas buka je terus saya zikir. Dalam hati. Maknya, maknya.
Ya, bapaknya. Ada nampak ni apa kad yang Arun jiran lama kita bagi kad raya tu. Saya nak gantung, tak jumpa pula benda tu. Bapaknya, bukan ke awak baru aja ambil dari saya? Itu dia. Tu, apa tu yang kat tangan tu? Ikat. Ikat. Lupa minta maaf lah saya ni. Alah. Lupa pula minta sorry. Ah, saya faham. Kita kan dah lama kahwin. Ah, biasalah kalau bulan puasa ni sistem pemikiran awak tu pun puasa juga, ya tak? Anak kesayangan awak ni mana ni? Saya tadi suruh dia keluar pergi beli juada berbuka. Takkan dia pula pergi keluar buka? Awak pun satu. Kejap lagi dia baliklah. Awak tak faham. Awak ni budak tu baru balik sekolah. Dah awak suruh dia keluar. Kau berbaju biru, bertambah ayu dan bersongket ungu. Apa lagi lirik dia? Masuk rumah tak tahu nak bagi salam. Dia nyanyi lagu rock pula. Sekali aku lasing baru tahu lah. Garang maknya ya? Iya. Takut saya. Tu buat apa tu? Jadi, ini makcik yang jual kuih keria tu kasih pada daddy. Dia kasih pada daddy, lepas tu dia cakap bilang bapa engkau. Apa dia? Bilang bapa engkau. Ada special order ke? Tak ada lah, tak ada. Awak ni apa bukan-bukan lah cerita. Saya... Itu makcik tu... Oh, Bapak kenal? Makcik tu nama dia Makcik Hip Hop. Mesti ada muzik kan? Makcik Hip Hop. Sikit lah. Sudah. Khalim. Mami. Pergi tolong bapak kau ni gantung lampu lap-lip. Dari tadi ni, dia gantung kad raya tak habis-habis. Asyik baca kad raya si Harun tu aja. Tak apa je. Harun tu siapa, Mami? Pelari pecut ke? Khalim, itu bukan... Pelari pecut yang lagi ke depan tu Harun Mundir eh. Oh, Harun tu ahli sukan negara. Dia lari laju ke depan. Habis yang jalan belakangnya? Harun Mundur. Oh. Habis yang huru hara depan belakang tu, Daddy? Harun Mundar Mandir. Boboy, sini Boboy. Mari. Apa, Daddy? Mari sini, Boboy. Terangkan. Sakit, Daddy. Aku lecap kau dengan besi ni. Habis. Kau punya sakit, kau kira. Bapak punya sakit, simbang kat pajak kan, eh? Aduh. Habis, Daddy panggil. Boboy. Boboy, kenapa paham? Mak kau mengandung dengan kau 9 bulan. Bapak mengandung 9 tahun, tau tak? Aduh. Alim jalan dekat balik-balik dari Terawih. Alim nampak satu rumah jiran kita ni. Dia punya rumah lap-lip. Sampai tingkap dia tak nampak. Bagus. Mak kau suka tu benda tu. Mak kau ni suka sangat dengan lampu lap-lip. Kau tengok dia pasang dekat dewan ni. Dia suruh pasang kat dapur. Lampu lap-lip suruh pasang dekat bilik air. Mama kedai perata kat bawah tu dengan perata-perata sekali dia lilit dengan benda ni. Kalau bagus kan, letak sekali lampu trafik kan lagi bagus. Bapaknya, dan namanya hari raya kan mestilah meriah. Biar lebih jangan kurang. Barulah rumah kita ni bertambah cahaya, bertambah seri. Tapi jadi, Alim nak apa? Ingatkan Alim tahun ni nak ada challenge tau dengan kawan-kawan Alim. Siapa dapat duit collection paling banyak, dia menang. Jadi Alim nak baju barulah. Alhamdulillah bagus. Maknanya apa tu maknya? Maknanya budak ni dia dah boleh berdikari. Bagusnya anak kita. Kita dah tak payah bagi duit dia lagi. Anak saya. Jangan macam tu. Mami, jadi Alim nak baju lagi satu lah. Sama baju sama-sama macam tak best gitu. Alim, kan mak dah tempah dua pasang baju. Raya pertama. Kita ada dua pasang. Raya pertama kita akan pakai baju biru bola-bola. Raya kedua pula kita akan pakai kuning belang-belang. Barulah satu family. Tak mau beli asing-asing. Dengar tu, nampak. Tak bagus. Pertama apa pakai yang bulat-bulat biru? Bola-bola. Bola-bola biru. Bola-bola.
itu. Alim, Alim, itu semua tu bagus, Alim. Mana? Itu cerita rasa muda. Bola-bola biru tu. Bola mana? Adik raya kedua kita pakai... Pakai apa? Kuning belang-belang. Kuning belang-belang jadi rimau. Mana? Alim dah balik raya jadi dengan mami. Alim nak pergi tu. Balik raya nak tengok perjumpa raya. Alim tak nak jadi macam kuda belang sama bola-bola. Tamu. Kamu jadi tamu nak tukar, nak tukar. Dulu zaman kegemilangan mak dan bapaknya. Kita doang dulu semua pakai baju sama kan? Iya bapaknya. Ha, semua seragam aja. Itu nama dia sehati, sejiwa, sehidup, semati. Iya, Lim, kau kena tahu. Ha. Kalau kita pakai sedondon, orang kata pegun tau. Jadi pakai baju sama nanti orang tak tahu sama ada satu anak mana satu bapa. Hey! Apa yang kau cakap ni? Jangan cakap macam tu, tak baik kan? Wah, apalah ni? Ah, tak nak, tak nak. Alim. Alim! Alim! Duduk sini, Alim! Hei, budak ni! Tak perangai siapa je dah ikut. Alim, dengar sini mak nak cakap ni. Ha, kita kena pakai seragam. Ha, baru orang tahu kita ni keluarga, kan? Pakai sama-sama, boy. Ingat, apapun pilihan mak kau tu bagus. Walaupun pakai bula-bula. Kita ni patut bersyukur, tahu tak? Ha? Ada orang tu tak ada baju raya langsung tau. Ha? Kesian. Siap. Ada tu pakai baju second hand yang dibagi orang. Kita-kita ni semua patut bersyukur. Tahu? Tahu? Bapaknya? Dedi. Adi-adi. Duduklah, duduk, duduk. Buat masa rumah sendiri, eh? Ha, buat masa rumah sendiri tau. Jat. Ha. Eh, aku ambil dulu lah. Nanti lah. Ambil dulu. Tangan kau nanti. Aku nak Instagram kan. Kau kenapa? Tak boleh. Kejap. Kau tak kenal-kenalkan tiba-tiba masuk selfie dengan kita. Tak malu apa dia? Eh, chill lah, chill. Ni I nak kenalkan lah ni. Kawan-kawan. Adi, ni lah kawan-kawan I. Kawan-kawan I yang comel. Ni nama dia Zack. Yo, what's up? Kalau yang handsome ni pula, Halim. Hey, hai. Jam, ingat kan tadi perkataan handsome? Kawan-kawan, ha? Tu ingat Adi. Tak? Tadi cakap apa handsome? Handsome Halim? Yeah, I know right? Handsome tapi Halim ke? Yeah. Duduk, Adi. Eh, hey, Zack. Kau ni. Apa tu? Ha? Hashtag OOTD ke apa? Itu cermin. Itu cermin muat ke apa badan kau? Sumbat ni kenapa tahu? Eh, ni. Lagipun kan, saya nak ucapkan terima kasih lah kerana sudi panggil saya. Kan kedatangan saya dengan inilah hati yang terbuka, dengan tangan terbuka. Dan mudah-mudahan Allah memberikan berlimpah luah. Penuh rahmatan dan berkat kepada anda semua. Oh, ha? Cakap macam baru menang speech award sih. Gila ya, kita okey apa kat sini? Okey apa? Dari mana ni? Ni, saya. Okey, saya sebenarnya berasal dari Singapura. Dan saya menetap di Malaysia mencari rezeki, sesuap nasi. Datang sini berjumpa keluarga, berjumpa teman-teman, Lala dan semua. Cukup? Cukup. Sesuap nasi je cukup? Cukup. Takut terlebih ada di belakang. Tak, ya. Eh, apa dia? Eh, kau sudahlah. Apa lagi tu? Aku rasa kau punya handphone tak cukup. Pakai dua handphone lah tengok. Hashtag. Apa lagi ya? Woi, berapa banyak hashtag kau nak taruh? Aku lebih suka lah. Aku punya hashtag apa? Zack. Cuba tengok gambar selfie tadi. Ni, yang ni. Oh, cantik. Eh, you all nampak tak? Baju I ni, I tempah jauh tau. Daripada designer dekat hashtag KL Kuala Lumpur, okay? Jamara. Eh, Lala, kenapa tak kirim? Boleh saya pergi ke Kuala Lumpur, ambil barang tu datang sini, kirim balik. Sekarang ni kan zaman modern tau, modern. Apa-apa semua kita beli online ni, jejari je yang jalan. Sekejap je, pump. Next week sampai depan rumah tau. Very efficient. Kelakar, seh. Hashtag apa lagi? Hashtag. Rumah Halim. Hashtag belakang Xbox rumah kau. Belakang rumah aku ni. Rumah handsome Halim. Okay. Rumah handsome Halim. Rumah handsome Halim.
Handphone letak. Air raya, handphone letak. Ustaz, kita makan apa macam? Nantilah, kita kan baru sampai. Dapat asyik selfie. Jemput muat ni, mak aku beli ni. Ni semua ni. Ni beli? Yalah, kan aku dah cakap mak aku order dekat online. Patutlah jadual bulan puasa kau pack. Tapi sempat terawih ke tidak ni? Kau sembarang cakap Dia mana sempat terawih? Muka macam selap papan macam ni mana sempat terawih? Aku selalu hashtag, aku selalu tag kau lah. Kau jangan cakap. Kau tak pernah nampak terawih lah. Aku memang aku busy lah. Tapi aku cakap kau kadang-kadang aku terawih kat rumah apa. Boleh apa? Cakap pasal terawih, cakap pasal hashtag ni kan. Kalau si Zack ni, memanglah dia pergi terawih. Tapi kan, dia ni kalau dia pergi terawih, masuk je masjid. Setiap corner dia nak ambil gambar lepas tu upload kan. Sampai sejadah pun dia ambil gambar. Lepas tu sempat pula dia selfie pakai telekor. Wey, kau ingat kau seorang apa dalam dunia sembahyang? Tak, minus point tak. Wey, kau ingat kau seorang pakai telekor dalam dunia ni? Nanti. Macam mana kau tahu aku pakai telekong? Kenapa kau ni bingung sangat? Kau upload mestilah satu dunia dapat. Aku dah iris apa benda tu. Kau ingat apa? Sekarang aku nak tanya kau, apa hal kau pakai telekong? Kau ni buat malu lah. Mak aku selalu kata dengan aku, sejuk perut ibu dapat kau. Jadi sekali-sekali aku pakai telekong, aku nak tengok muka aku macam mak aku, tidak. Ni, kuih apa ni, Lem? Apa tu? Ni. Tu kuih mereng. Hah? Mereng. Mereng? Yang ni? Ni merengge. Hey. It's meringue, okay? It's French, by the way. Hey, sebut tu biar betul, okay? Hey, I'm Malay, so it's merengge. Sudah. Tapi sudah. Kalau Malay kan merenggu, Cuba kau rasa, rasa. Telur dengan ini je. Dia telur dengan apa, gula. Sedap. Aku ingat telur dengan ayam. Tapi Lem, kalau ikutkan aku punya anak tekak kan. Aku teringin lah. Macam ada kuih tart ke macam zaman-zaman dulu. Kuih makmuk. Makan kuih boleh sembarang makan kuih. Kau jangan panggil mak aku gemuk. Bila masa aku panggil mak aku gemuk? Kau sebut lagi. Kita baru kenal tau. Aku cakap dengan kau. Kau sebut lagi. Apa? Nanti. Sebut. Kau cakap kuih makmur. Apa sebab kau cakap dia gemuk? Aku tak yakak. Dia memang gemuk. Nanti. Kau cakap makmur. Kau memang meringgui. Kau besar punya meringgui. Apa salah pula aku baking kau? Dia cakap aku gemuk. Kau cakap aku gemuk. Takkan aku nak cakap kau kurus? Jalannya macam ni lah. Kuih makmur lah memang gemuk. Aku macam mana sekalipun aku tak pernah panggil mak aku gemuk walaupun dia gemuk. Kau panggil mak kau apa? Aku panggil mak aku mak. Apa ni? Pagi raya gaduh-gaduh tak mau macam ni lah. Jomlah kita ambil selfie video. Lepas tu boleh upload dekat Instagram dengan Facebook. Cepat. Masuk. Mari kita rekod. Rekod. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari kami, saya Lala Bagus. Saya Zack Meringue. Saya Helmi, jangan pandang tepi. Saya Adi, ni confirm tak jadi ni. Upload. Tiba-tiba ada Mat Rock datang rumah lah. Syukurin sang pada yang sama. Hari raya kita semua. Yang tiba di pagi hari raya. Tapi raya itu yang kecil dan tak.
Lihat dia tengok gelagat orang lama-lama beraya. Tapi bagus juga. Kita tahu macam mana orang dulu sambut raya, orang sekarang sambut raya. Yang penting semua sambut raya dengan rasa seronok. Macam orang kata tu, tak ada yang lama, tak adalah yang baru. Betul. Dan kita-kita ni sebagai generasi baru patut melestarikan adat dan budaya kita tahu supaya ianya tidak hilang ditelan zaman. Pandailah. Mari kita lestarikan dengan selfie. Itulah lah suka. Cepat. Muka kau lebar sangat tu. Kena pakai dua handphone ni. Okey, turunkan sikit kita adjust . Satu, dua, tiga. Makan kuih tart inti strawberry. Sedapnya sampai menjilat jari. Minta maaf, mintalah sorry pada semua. Salam Aidilfitri.